Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan kali ini Mas Ole mau berbagi tutorial nih. Gimana cara membuat sebuah rangkaian kabel. Ini kan kabelnya masih putus-putus, teman-teman ya. Nanti bisa ada kepala ininya ya. Kepala RG mas. Kepala RG namanya. Baterainya habis. Nah, untuk susunannya kayak gini, teman-teman ya. Tuh. Nah, skenario jadi nanti kita ikutin sesuai dengan layout supaya sinkron. Udah mah, gak usah diterusin pak, kayaknya gak nyampe mbak itu mbak. Ulang lagi berarti mbak. Pakai kabel yang baru berarti mbak? Gak nyampe itu mbak. Iya, bersama Mas Yanu nih. Ntar gue masuk YouTube dong. Iya, tapi kita masukin YouTube. Gak ada itu. Bersama Mas Yanu Ari Wibowo ya mas. Aku ya baru ngeliat ini caranya gimana ini kan. Kalau sudah ada kelemahan rapi teman-teman ya, udah dimasukin di sini ya. Tapi kita lihat tuh gimana sih caranya nanti. Jadi alatnya seperti ini teman-teman ya. Ini alat untuk menyambung kabel. Nah, jadi ini mau merakit kabel WiFi. Ya, Mas Yanu ambil cutter. Padahal di sini naik cutter. Ini naik cutter bos. Mana? Tuh? Iya, tapi harus pas. Harus pas. Piye iki carane? Itu namanya kabel apa sih mas? Kabel optik mas? Bukan. Oh bukan? Kabelan. Pelan. Potong lagi. Tuh, aku potong lagi. Harus potong. Harus pas mas ya? Biasanya dilakukan oleh orang-orang Telkom, Indihome. Ini orang sekolah. Ini orang sekolah. Untuk ngejumper ya mas ya, busnya mas ya. Nah, ini kita mau langsung memulai. Coklat. Kita harus samakan teman-teman ya. Sesuai dengan layout. Emang digitin dong kebuka mas? Digitin dong kebuka emang? Iya.
Pai kuku dong? Hah? Pai kuku? Enggak usah dibuka. Oh, usah dibuka? Gak usah dibuka. Kok gitu? Gak perlu dibuka. Nantar nyambung? Nyambung. Sama aman ya, terus disamakan semuanya, lah terus dimasukin. Jangan lupa dicocokin sama layout. Tuh, masanya lagi serius cocokin. Nah, caranya gitu doang. Iya gitu. Aku baru tahu ya. Nah, terus jepitnya bi bos. Ntar dia ngencengin sendiri. Tadi udah masuk ini. Masuk. Kayak di pressure-nya macam ini ya. Pecah orang-orang. Enggak. Alhamdulillah sudah jadi. Langsung dirakit sana bos. Iya. Ah. Ujungnya ntar aja. Ujungnya ntar kita ukur panjang dulu. Paus. Oke teman-teman, seperti ini ya pemasangan instalasinya nih. Teman masnya lagi manjat. Nanti diurutin nih kabelnya di atas-atas sana ya. Kabel wifi. Mas Mantok lagi naik ini. Diurutin dari dalam sana ya. Oke teman-teman, ini adalah kelanjutan dari tadi ya. Tuh kawan masalah di sana, Mas Yani dan Mbak Sunar. Ini kita mau mengecek rangkaian dulu ya teman-teman. Karena tadi kita udah mau menyambungkan antara soket dan kabelnya. Kurang lebih ada 8 ya. Kita harus ngetes ya teman-teman ya. Ini sudah terkoneksi dengan baik atau belum? Soalnya line yang tadi kita pasang ini dari tadi nggak koneksi-koneksi, ada yang keloncat-loncat. Ini kabel tester ya, kita tes. Jadi seperti ini teman-teman. Tahan dulu ya. Ini Mas Soleh pasang dulu ya. Tahan dulu teman-teman ya. Ini satu sudah masuknya pasang. Satu lagi kita pasang lagi yang di sini ujung ada dua ya. Nah, iki cara pengetesnya teman-teman ya. Harus nyala semua. Nah, ini bagus berarti. Nah, yang di sini juga kita tes teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, berarti ini semua perkabelannya tersambung dengan baik. Nah, permasalahannya ialah yang tadi kita rakit ini udah 8 kali pasang-pasang. Nggak nyambung-nyambung gitu, teman. Lagi utak-utik. Ini rangkaian yang lamanya ya, yang nggak panjang. Seperti itu teman-teman ya. Jadi harus dites, itu harus nyatu semua. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat ini untuk teman-teman yang mungkin mengambil kejuruan teknik komputer kali ya, TKJ. Ini komputer jaringan. Tes. Oke, tes lagi. Tes ya. Oke. Oke. Kita tes lagi teman-teman nih. Semoga saja bisa nanti. Kita naik ke atas.
sambungkan. Bismillah ya. Kita tes lagi teman-teman. Ini agak susah soalnya naik ke atas. Udah dipastikan ini. Ini sudah dicolok, tinggal yang sebelah sana teman-teman ya. Oke, kita pantau. Oke teman-teman, kita kasih ke kawan kita nih. Kita tes gimana ini. Udah berapa kali bos? 3 kali. 3 kali ya? 4 kali ya? Bismillah, kita lihat ya. Nyala nggak bos? Kasih lihat bos. 6. 7. Alhamdulillah, udah bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, alhamdulillah. Ya namanya keberhasilan nggak bisa sekali teman-teman. Itulah prinsipnya. Nggak boleh menyerah kita ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba ya. WP-nya udah bisa apa belum? Oke. Mantap. Kabel tester untuk pemasangan kabel wifi. Oke. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu video pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbah, piye? Mbah. Kok lemas banget ini, Mbah? Perumahan. Oke teman-teman ya, makasih ya. Oke teman-teman, seperti ini ya alatnya ya, yang tadi kita pasang buat mengetes. Jadi ini ada slotannya teman-teman ya, jadi dia satu paket gini. Nah, biar nggak terpisah-pisah. Jadi kalau udah selesai pemakaian ya disatukan lagi. Ada relnya. Nah, kalau mau dipakai lagi tinggal buka. Nah, itu teman-teman ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Iya bang, buat konten nih.